Itu aku ngerasa I wanna get out from this place. Tapi terus menerus menggembar-gemborkan, aku hilang. Ngomongnya tuh udah macam-macam informasinya. Ya banyak yang enggak benar juga. Yang bikin aku sakit hati adalah justru orang-orang yang menghandle aku dengan cara yang salah. Ben dan Ines itu sama aku, kita tuh benar-benar kompak. Itu aja tuh aku cerita ke Ben, aku ngomongnya nangis-nangis sama Ben. Karena waktu itu aku tuh udah benar-benar mikir aku bakal meninggal, Kak. Udah mereka lepas aku. Wow, terus mereka, exactly like in a movie. Wow. Itu gila sih, itu gila sih. Sempet kayak gitu dan baru setelah hari itu aku ngerasa I wanna get out from this place. Karena ada loh yang sampai 2 bulan dan itu bukan dia yang mau. Karena enggak tahu kenapa. Akhirnya aku cuma mikir dan enggak ada caranya, enggak ada manual book-nya gimana caranya gue keluar cepat. Iya. Yeah. Terus udah gitu ya udah aku mikir gue ikut patuh aja. Gitu, bisa telepon mama atau keluarga nggak? Bisa akhirnya karena kan mama sama adekku ngehubungi, mungkin mencoba menghubungi. Oh itu report kemana-mana kan udah heboh di Indonesia kan waktu itu katanya. Akhirnya mama Malaysia nggak tahu ya, mereka tuh nggak pernah dengar langsung dari aku kan karena aku nggak pernah pegang HP. Tapi terus menerus menggembar-gemborkan aku hilang. Terus udah gitu sekarang Caca ada di rumah sakit mental health facility. Terus Caca ngomongnya tuh udah macam-macam informasinya. Ya banyak yang enggak benar juga. Banyak yang katanya Caca itu waktu kecil kesian banget Caca. Caca itu waktu kecil pernah digebukin mamahnya. Padahal itu enggak benar. Tapi akhirnya kamu bisa ngobrol, bisa kontak sama dari lewat orang KJRI. Orang KJRI datang. Mereka menjenguk dan itu orang nurse-nya tuh ngomong ke aku, atau namanya case manager-ku adalah kayak seorang suster yang posisinya tuh di atas, lebih tinggi gitu, case manager. Dia bilang, Marsyanda, you have a visitor. Gitu. Tapi aku dipanggilnya, ya pokoknya Marsha gitu lah ya. Marsha, you have a visitor dari kedutaan Indonesia. Dan di tengah itu, Marsyanda apa kabar? Kamu gimana? Kok bisa kayak gini? Ini kamu dicariin sama mama kamu, karena mama kamu itu cari koneksi ke kedutaan dan ke KJRI. Akhirnya aku telepon mama. Dan di telepon itu memang masih kelihatan bekas pasir yang nemplok di sini itu. Aku tuh telepon mama berarti hari ketiga atau empat aku di sana. Yang setelah aku di deket-deket itu tuh, deket-deket aku didorong itu sebelum aku mau minum obat. Aku ngomong sama mama. Terus mereka tuh nangis ngeliat aku tuh. Disangkain kamu? Disangkain aku disayat atau dipukulin orang. Aku nggak aku benarkan gitu, nggak aku bilang ini bukan apa-apa, ini maaf cuma pasir doang, karena aku nggak ditanya. Terus mereka udah keburu khawatir. Terus mama Malaysia bilang, udah Caca please pulang aja sekarang. Terus aku mikir, buset gue pulang duitnya belum ada kalau beli pesawat, tiket pesawat lagi yang baru gitu kan. Terus kayak soalnya aku udah beli tiket return Kak yang langsung satu untuk pulang pergi. Which is berapa lama lagi setelah which itu? Is 3 bulan, 2 bulan. No, aku cuma pergi sebulan. Oh, I see. Oke. Okay. Ya udah. Oke. Okay, so mama minta pulang tapi aku enggak mau. Aku masih mau percaya dengan proses bahwa biarin aja gue di sini. Gue akan keluar dari mental hospital ini dan menjalani rencana yang gue mau jalanin. Gue enggak mau pulang dari LA cepet-cepet. Buat apa gue ke LA, ditahan di mental hospital, terus pulang. Sedih amat, gue hancur banget tuh, gak ada sia-sia semuanya. Ada hal yang baik yang bisa lo enjoy di sana. Yes. Tapi, what kind of conversation that you had with yourself? Waktu kamu lagi, kan kamu gak ngerasa seneng. Kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa you don't deserve that. Apa komunikasi, conversation yang kamu omongin ke diri kamu sendiri? Supaya, you know, untuk bisa calm, obey sama mereka gitu loh. Banyak banget Kak, aku itu di, kita itu semua pasien di rumah sakit jiwa itu dikasih buku jurnal. Jurnal itu kosong, kita boleh tulis apapun. Dan itu buku jurnal tuh aku banyak banget tulis puisi tiap hari. Tulisannya tuh banyak banget dan aku juga minta semua pasien lainnya tuh, kan kita jadi berteman ya. Karena kita menderita hal yang sama, kita tuh ada yang dipaksa, ada yang masuk karena paksaan keluarga, ada yang masuk suka rela karena ngerasa gue udah ada juga orang homeless yang sakit jiwa tapi dia pengen sembuh. Keren lah itu, benar-benar manusia-manusia yang pengen berjuang, tapi ada juga yang maksudnya berjuang tuh berjuang dalam arti dipaksa berjuang tapi akhirnya sadar ya udah gue berjuang dengan cara gue. Ada yang berjuang karena emang dia udah nggak ada harapan lagi selain
menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa. Itu semua orang aku mintain nomor teleponnya, namanya, emailnya. Dan aku kayak berpikir ini gila sih orang-orang ini. Setiap sharing nih kan ada grup sharing kan. Jadi kita tuh di sana nggak cuma di kamar doang minum obat. Okay. Ada kelas-kelasnya kak. Ada kelas art class. Oh, wow. Ada kelasnya kita boleh dengerin musik. Okay. Terus segitu ada kelasnya kita boleh olahraga main basket. Terus segitu ada jam makan of course di di lapangan basket gitu. Ya gitu sih. Jadi kayak itu bukan berada di camp tuh bukan itu yang bikin aku paling sakit hati. Tapi karena berada di camp itu orang-orang yang baik semua. Even kalau aku udah patuh dengan nurse-nya, jadi nurse-nya juga jadi pada baik juga. Nah, yang bikin aku sakit hati adalah justru orang-orang yang menghandle aku dengan cara yang salah. Sampai akhirnya aku dengan dua sahabatku itu udah enggak cut. Hubungannya udah enggak baik. Ya. Udah saling melukai kalau kita masih berhubungan sebagai sahabat. Yeah. So I had to cut them off. At least untuk sekarang ya. Iya, aku nggak tahu nantinya gimana. Guys kan butuh waktu sama-sama gitu. Benar. Mudah-mudahan nanti kalau semesta, Tuhan atau apapun yang kamu percaya mengizinkan kembali, silaturahmi itu bisa kembali lagi. Bisa, ya. Bisa. Tapi how about your daughter? Karena kan gini, kalau kita sendirian, hidup sendiri nggak ada anak, everything you know feels lighter. Ya gue mau pergi ke LA, kayak gue mau masuk mental hospital. Oh, ya, it's paham. Just me and myself. Tapi kan saat when we're a mom, yang berat itu adalah karena lo tahu lo ada anak gitu ya kan. No matter what happened to you, ini akan impact satu nyawa, satu orang manusia. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. So how's your relationship with your daughter? Pas aku udah keluar, akhirnya nih keluar nih dari rumah sakit jiwa itu, aku teleponan sama Sienna, terus dia yang nanya, ibu itu yang dibilang you're missing in LA itu gak bener kan, it's completely not true right, you were taking care of yourself well kan, that doesn't, itu tuh gak kayak ibu, karena aku tahu ibu kan tukang solo traveling, dia bilang gitu, dan ibu selalu mandiri kemana-mana, apa-apa ngangkat koper aja sendiri, jadi aku sama Sienna malah santai dan mentertawakan itu gitu, dan aku gak cerita detail sih yang sampai mental health facility itu seperti apa gitu, belum waktunya juga dia tahu sampai sejauh itu dan gak perlu gitu loh. Iya, iya. Tapi seperti apa maksudnya saat ini hubungan kamu dan kedepannya kamu tuh pengennya seperti apa untuk, karena kan yang namanya anak kan monkey see monkey do, apapun yang ibu dan juga ayahnya lakukan walaupun kalian udah gak sama-sama, pasti itu mengimpact dan membentuk karakter dari seorang Sienna kan. Yes, jadi kalau aku dengan Sienna, kemarin kan weekend, Sienna baru nginep sama aku kak. Kayak seperti biasa, Sienna itu ketemu aku tuh tiap weekend. Nah itu waktunya ibu sama Nena. Jadi waktunya kita update, waktunya kita saling cerita what's new in our lives dalam seminggu terakhir. Terus ada apa aja nih yang baru-baru gitu. Dan dia nyantai aja sih, she's alright. Dan dia juga gak bertanya ke aku, kayak lebih detail dia pengen tahu ibu tuh apa, itu yang bukan itu yang Sienna butuhkan dari aku. Kalau ketemu yang Sienna butuhkan dari aku tuh nonton film bareng, dia pengen nunjukin video yang lucu-lucu, dia pengen aku present. Iya, hadir. It's not about dia penasaran, ibu tuh di LA, dia tuh nggak, karena dia nggak diekspos dengan media. Gitu loh, karena dia nggak diekspos dengan media, karena nanti dia bingung. Dan Ben dan Ines itu sama aku, kita tuh bener-bener kompak dalam kayak, kita padahal gak janjian, tapi karena mungkin kita sering ngomong dari hati ke hati ya, aku dan Ines dan aku dan Ben. Sering ngomong dari hati ke hati, kita ini pertama soal kalau ada gosip-gosip di luar itu kita bakal gimana. Antara kita bertiga. Teleponan, teleponan kalau ketemu kalau perlu ketemu langsung juga gak apa-apa. Tapi kayak misalnya gini deh yang aku cerita, bikin video di Singapura aku kena breast tumor, breast tumor. Itu aja tuh aku cerita ke Ben, aku ngomongnya nangis-nangis sama Ben. Terus gitu aku bilang, Ben, aku tahu dalam hidup aku Sienna dan itu semua tuh berkaitan, ada kamu dan Ines. Cuman apapun yang pernah terjadi antara aku dan kamu dulu, aku mau minta maaf. Karena waktu itu aku tuh udah benar-benar mikir aku bakal meninggal, Kak. Ada ketakutan malah aku benar-benar ikhlas kalau aku mau meninggal. Nah, aku tuh teleponan sama Ben dan aku sampai nangis karena aku ngomong apapun rasa sakit hati yang pernah aku buat ke kamu atau sebaliknya, aku minta maaf Ben dan aku akan lupain itu
aku berterima kasih karena dengan adanya kamu di hidup aku jadi ada Sienna. Ada Sienna. Ya. Kenapa sampai kamu bikin video yang justru bilang, I mean like showing like as if like you're ready kalau Tuhan panggil gitu. At that time bikin video itu. Gak tahu. Emang soalnya beneran ngerasa gitu. Sampai saat ini? Oh, udah saat ini udah di momen yang berbeda. Okay, how's your breast tumor now, at this moment? Lagi mengecil, Kak. Lagi mengecil. So aku udah cek darah. Kan di kalau cek lab itu bisa ada tumor marker. Iya, CA itu ya. Nah, kalau mamogram udah kan, mamogram sama scan USG udah. Terus udah gitu, tapi yang masih lama. Nah, yang terbaru dokterku bilang kayaknya ini saya rasa kamu akan mengecil deh, tapi kita untuk safe cek aja CEA dan CA kalau nggak salah namanya. Nah, itu very low. Dan hasilnya bagus banget gitu. Cuman yang terbaru itu kan sebelum aku ke LA. Okay. Bulan Juni. Okay. Juni awal. Okay. Terus kalau misalnya nanti membesar lagi baru aku akan cek. Jadi sekarang for now kayaknya ada banyak ternyata loh, Kak, yang orang perempuan yang bisa membesar lumpnya pada saat dia terstres. Betul. Exactly. Lagi ada tekanan baru membesar. Yes. kalau lagi tenang dia mengecil gone. Iya, betul banget, benar, karena everything sebenarnya dalam tubuh kita tuh sangat berkaitan erat dengan pikiran ya. Yes. Cuman aku akan tetap cek sih, Kak. Iya, benar. Cek lagi. Tapi kalau Tuhan memberikan takdir, dan aku sih I really pray that kamu diberikan umur yang panjang sama Tuhan, tapi yang not only umurnya tapi juga productive as a human, ya, punya kehidupan yang bisa punya impact buat orang lain. Karena kita nggak pengen cuma sekedar panjang umur, tapi you know we're not doing anything to accomplish. Lu sedih banget kalau hidup seperti itu. Right, sia-sia hidupnya gitu. Tapi kalau Tuhan memberikan kamu umur yang panjang, and then kamu diberikan kesehatan, bisa melihat Sienna sampai besar, misi kamu apa sih yang pengen kamu lakuin untuk orang yang kamu tadi bilang, gila ya, luar dari ekspektasi gue, ternyata gue kan bukan Mbak Imo, gue bukan Raffi Ahmad, ternyata orang tuh segitu terimpactnya loh dengan seorang Marshall, dengan sharing kamu soal si mental problem, walaupun sekarang nih, gak tahu ya, gue ngeliat sekarang orang dikit, jadi kadang-kadang bercanda, ya lo bipolar lo, I mean it's sad. Jadi dibuat enteng? Iya, sama seperti misalnya autism. Karena orang misalnya nyakitin banget loh. Misalnya orang dibuat jadi bercanda, lo sibuk lo autis lo. Right, gitu. Itu gak lucu banget loh kalau kita punya anak atau punya saudara yang anaknya autis, itu nyakitin banget kalau denger itu. Mungkin yang ngomong gitu karena mungkin tidak ada di circle terdekat, jadi buat mereka jadi gampang aja. Sama dengan bipolar, sekarang orang dikit-dikit kalau misalnya marah-marah dikit atau apa-apa, bipolar lo. Padahal ya, gue pengen share juga sedikit sih. Mungkin gue gak mencapai ke titik mental situation seperti kamu. Tapi I was dealing juga dengan anxiety for I don't know, I think probably about 2-3 years. Dan the funniest thing ya, Cha, ini diskusi ya, Cha, kalau misalnya mental problem itu orang nggak bisa lihat dari luar, right? Lu kelihatan dari luar, it looks like you are a cheerful person, lo orang yang sehat dan segala macam, tapi di dalam tuh otak lo tuh kayak constantly duk, kayak nggak bisa berhenti. Nah, sama tuh waktu itu gue juga ke Amerika. That was my first time pengen ke New York, pengen lihat gitu. Tidak bisa menikmati, tidak bisa enjoying everything there karena I felt anxiety gitu. Dan itu kan orang lain enggak bisa lihat gitu, Cha. Makanya itu ke sana kerjaan atau fun? Enggak, sebenarnya untuk trip untuk jalan-jalan sama suami gitu. Oke. Okay. Nah, cuma kan orang cara mencarinya berbeda-beda dan mencari ketenangannya. Exactly, okay. Gitu. Makanya I just want to say thank you to Caca juga karena tidak semua orang yang punya problem dengan mental punya capacity dan juga punya keberanian untuk open up. Karena takut bilang, ih aneh banget sih. Ini kayak, maaf ya, ODGJ, orang gila, you know ya. Yeah. Tapi you took that risk untuk mau berbagi. Walaupun, in the same time, pasti ada yang nyangka kamu aneh. Selalu. But it's okay, that's a price to pay. Aku pikir itu harga yang, cuma dibilang aneh doang, aku gak takut. Yeah. Cuman dianggap, aduh dia artis yang terlalu berani, dia artis yang terlalu ngambil resiko, dia artis yang, apalagi ya, label-label apalah itu, dia artis gila gitu, dia kan gila, dia kan mentally unstable. Yeah. Kadang-kadang janjian kerja sama Marshanda loh, nanti tiba-tiba dia nggak ini atau apa gitu, karena tapi tetap aku maksudnya kayak walaupun ada seperti itu ya, aku rasa sih sesuai pengalaman, sesuai fakta secara empiris, empiris deh kayak kampus terus jadi gitu. Kalau emang rezekinya datang dari Tuhan untuk aku udah semestinya dapat job itu, tetap aja tuh jalan gitu. Kayak misalnya
ya tadi aku bisa, kok orang ada yang percaya untuk bikin film layar lebar sama aku. Tahun ini aku rilis 2 judul. Yang satu Gendut Siapa Takut, aku udah mulai promote ininya, trailernya. Dan itu kemarin terjadi gara-gara aku promote yang My Body Is Perfect and I Love It. Itu karena dapat tawaran film itu. Terus sekarang lagi mau ada judul lain lagi, baru lagi selain yang mau rilis 2 film itu. Dan satu single sama Fiera Teal. So, kenapa kalau memang... buat apa takut? Intinya ya, gitu ya, sih. Jadi kayak, buat apa takut berbagi dan buat apa takut real? Nah, buat aku malah gini loh, kebalikannya. Kalau misalnya, ini peganganku justru. Ya. Kalau banyak artis-artis lain yang mungkin followersnya bisa puluhan lebih banyak dari aku atau million, gimana gitu ya. Puluhan millionan lebih banyak dari aku. Atau mereka... they do think, atau mereka merasa kayak, pokoknya gue tuh lebih daripada Caca gitu. Nah, which is fine, which could be true, dan kita semua kan diversity ya. Ada yang dia tuh dikenalnya sebagai apa, dia akan dikenalnya sebagai apa. Nah, kalau aku emang punya misi untuk menyentuh hati orang-orang yang haus dengan kerilan. Raw, apa adanya, nyata. Truth. Gue udah males sama, gue males ngeliat influencer atau misalnya public figure yang menjual mimpi atau menjual kesempurnaan. Karena mungkin bagi banyak orang di luar sana itu masih banyak yang berminat ya. Tapi kalau buat aku lebih ke orang-orang yang, aduh gue basi deh ngeliat yang jual mimpi, karena dalam hidup gue yang real tuh adalah pain. Dalam hidup gue yang real adalah kakak gue kemarin baru mau bunuh diri, I don't know what to do. Gue baru ngalamin orang meninggal dan gue harusnya grieving, tapi gue mabok-mabokan terus. Gue lebih milih untuk lari dari perasaan gue, karena every time gue gak mabok, sober, rasanya tuh sakit banget. Caranya berduka gimana, aku pengen banget jadi, dan ini udah terjadi, aku pengen banget jadi orang yang, lo nonton aja deh video Marshanda yang ini nih. Dan cari video-video, nonton semua video-videonya Marshanda. Aku pengen mengisi posisi itu. Dari dulu tahun 2019 video 2009 sampai aku bilang aku bipolar secara publik dan segala macam, misi aku adalah menjadi posisi itu. Do you feel sad? Truth teller. Do you feel sad sometimes about things that happen in your life? Yes. Dan aku kan teaching people, sharing with people, gimana caranya kalau lagi sedih itu diapain sih biar feel better. Dan aku bilang selalu bahwa just feel it, feeling is healing kan, kita selalu ngebahas itu kan, feeling is healing. Tapi aku sadar karena aku baru mengalami tornado dan badai yang kemarin, gila ya Cak, lo ngajarin ke orang bertahun-tahun bahwa feeling is healing, tetap aja nggak membuat lo jadi robot gitu. Lo tetap juga harus ngelewatin apa what you preaching. Exactly. Dan aku lagi di masa itu sekarang. Walk the talk lagi ngelewati badainya dan ada the days. Even tadi di mobil aja aku bilang aku lagi goncang, tapi now is the time untuk aku kuat lagi dan ini YouTube dengan Kak Mel. Aku harap bermanfaat buat orang yang nonton gitu. Nguatin secara real. Right. I hope. And we shouldn't stop just because we're imperfect. Yes. That is, oh my that's God. Showing that aku tuh sempet, we're human. Aku sempat mikir, Kak. Apa mungkin kita berbeda ya, Ca? Maksudnya karena aku percaya bahwa setiap orang tuh, setiap manusia tuh di customize oleh Tuhan tuh berbeda-beda. Makanya tuh Caca bilang, ya ada sih mungkin ada Baim Wong yang begini, ada Raffi Ahmad. And not everybody can be Raffi Ahmad as much as you want it. Yeah, dan semua orang yang kerja keras lo akan bisa kaya Raffi Ahmad. Yeah, and it's okay. Yeah. Karena panggilannya berbeda-beda, lo dibentuk berbeda-beda. I mean, the most important thing adalah you fulfill your call dalam hidup ini. Panggilan lo tuh kan apa? Panggilannya kan beda-beda, right? Nah, tapi bukan berarti karena kita ngerasa saat kita jatuh, kita ngerasa kita, kok gue gak bisa preach, doing what I preach gitu. Kadang-kadang, ya dong, kan kita pengennya walk the talk gitu. Cuma kadang-kadang, ya you know. Kadang-kadang kita butuh kita tuh bisa loh udah tahu konteksnya. Kita sering sharing ke orang, sering nasihatin orang itu. Pas jatuh nih kita butuh dibantuin, dibangunin juga. Dan it's not something wrong. Exactly. For us to ask for help, untuk minta diingetin, dan aku tuh bisa jadi kuat lagi karena ada Didi, karena ada Finka tuh asistenku yang
Terus ada juga psikiater aku, yeah, sahabat-sahabatku yang mengingatkan bahwa, tau gak sih Cah, pertama kita ada di sini buat lo, kita selalu ada di sini buat lo. Walaupun kalau aku lagi nangis sendirian rasanya, enggak, gue tuh sendiri, pokoknya gitu. Tapi yeah, tetap, tetap aku pas ada mereka tuh kayak, kita tuh tempat lo bersandar, Cah. Jangan takut, itu satu. Kedua, aku diingetin juga bahwa daripada fokus terus-menerus cerita ke orang, saya ini korban, saya ini di grow up dalam keluarga broken home, saya ini dikhianatin sama teman saya sendiri, duit saya habis, bla bla bla. Mendingan fokus untuk nolong orang lain, nguatin orang lain. Okay. Dan fokus untuk tiap hari ya bikin melakukan hal-hal yang kayak olahraga deh, biar nggak depresi kan. Olahraga tuh kan kita gerak itu kan feel better. Satu, sebelum mengakhiri di segmen Dromi, Caca mungkin bisa clarify, karena ada pemikiran yang bilang bahwa Caca mendapatkan mental problem atau bipolar, manic and whatsoever. Ada yang bilang katanya possibility because you've been working since you were child. Dari kecil sudah harus bekerja. Nah, jadi ada, gue sempat dengar, gue lupa obrolan siapa, ya makanya anak-anak tuh, karena kan anak-anak tuh beda-beda ya kehidupannya. Ada anak-anak yang memang mau gak mau harus kerja, karena keluarganya mungkin butuh, ya. Ada anak-anak yang memang keluarganya mama papanya okay financially, tapi anaknya seneng. Atau mungkin mamanya seneng, right? Beda-beda gitu. Dan we're not trying to judge anyone, karena setiap orang punya perspektif dan punya reason yang berbeda-beda. Tapi menurut kamu, apakah your mental challenge when you are already like growing up, salah satu reasonnya, was it because the things kamu harus kerja dari kecil? Bener gak atau tidak pemikiran itu? Mungkin terus you've been artis kan dari kecil banget, Cak, gitu loh. Iya. Sebenarnya bisa dibilang iya salah satunya itu, tapi enggak cuman itu. Oke. Okay. Jadi kenapa aku bilang sebenarnya kan aku jadi pemain sinetron, aku acting, aku nyanyi, aku ke talk show gitu kan, aku senang banget menjalani karir ini. Tapi dulu itu industrinya adalah sempat yang aku full banget nih, Kak, Kamel. Pulang sekolah langsung syuting, pulang sekolah langsung syuting. Stripping lagi. Stripping dan zaman dulu kan enggak kayak zaman sekarang yang lo baca sosial media terus ada tulisan stop scrolling and pause and meditate. Enggak ada tuh pengajaran-pengajaran kita tuh jangan kebanyakan kerja. Dan aku tuh pengen banget jadi bangga banget jadi workaholic. Nah, itu dan enggak pernah ada yang ngasih tahu itu enggak sehat loh. Aku baca pernah tuh quote-nya Jennifer Aniston, jadi workaholic tuh sebenarnya enggak sehat loh. Terus aku mikir kayak, Jennifer Aniston apaan sih lo? Gitu, kayak lo gak asik lo gitu, lo gak keren. Aku merasa, oh gue kalau jadi artis Hollywood mungkin gue lebih kayak apa, kayak gitu-gitu deh. Gue quote, gue akan bangga banget jadi be a hustler. Dan itulah, work. Itu bukan, jadi bukan karir di dunia entertainmentnya yang bikin aku bipolar. Tapi kesibukannya dan bangga sibuk, kenapa itu bisa bikin aku punya mental problem? Karena aku jadi gak pernah make time untuk berduka. Saatnya aku nangis, aku maksa diriku untuk pura-pura be happy. Aku mau nangis di kamar mandi, gak bisa. Kalau mau nangis kan cuma di kamar mandi doang misalnya, kalau di ruang makeup ada orang lain. Udah gitu kalau udah diketok, Ca udah mau take lagi ya, stripping tayangnya nanti malam misalnya. And then you have to smile. I have to smile atau act yang apa yang gimana jadi, dan itu bertahun-tahun. Di sekolah juga kok, aku gak mau di depan teman-temanku aku nangis, aku pasti ke kamar mandi. Jadi aku tuh tipe orang yang selalu show to other people gue itu berfungsi. Itu yang bikin aku mentally ada sesuatu. Makanya kalau sekarang kan banyak orang bilang it's okay not to be okay. Dulu kan mana ada. Iya. Eh, anak cowok enggak boleh nangis. Nah, itu juga cry. itu toxic banget. Itu toxic banget. I mean like it's okay untuk nangis, untuk feel the pain sometimes kan, karena again it's part of being human. Yeah. Anyway, thank you so much for sharing. Oh my god, ini kalau enggak di-stop aku pengen 2 jam loh. So many things thank aku you, pengen. Kak. Thank pengen, you for thank you very much. Kita tuh pernah nge-vlog even di tengah pandemi lewat Zoom. Hah? Yeah, I think I remember. Aku ingetnya di Hotman Paris. Hotman Paris pernah, di Zoom juga sampai pernah. Dan Caca tuh selalu bisa share banyak hal, terutama ya mengenai si mental problem, karena kamu merasakan sendiri. Dan mudah-mudahan juga buat orang lain, kalau emang tadi Caca bilang anaknya atau ibunya, jangan in denial, because they need help gitu ya. Denial itu cuma akan memperpanjang proses penderitaan supaya selesai. Right. C,
Cak, lo sebagai seorang artis, bukan artis berarti lo public figure ya, tapi artis seniman. Seniman. Oke. Okay. Ya. Aku minta Caca untuk menggambar. Oh my god. Okay. Menggambar. Oh, gue yang gambar jago adek gue. Draw me, right? Untuk, ya. Okay. Kamu tuh punya adik berapa sih orang sih? Dua. Dua orang cowok dan cewek. Iya, yes, okay. Betul. Nah, ini adalah gambar-gambar dari semua tamu-tamu yang pernah datang ke sini. Oke. Okay. Ini gambar Bang Hotman. Oke. Okay. Ya, dengan BH dan celana dalam. Oke. Okay. Terus ini adalah gambarnya. Ini siapa sih? Dimas Ahmad. Oh, Dimas Ahmad yang mirip Raffi Ahmad, ya. Oke. Okay. Akunya seperti ini ya, Bo. Petit abis. Pokoknya ini banyak sekali, Sony Virus, segala macam, semua okay. Selin juga. Nah, aku minta Caca menggambar, gambar aku, Ca. Iya, right? Oke. Okay. Doesn't have to be yang bagus apa segala okay. macam. Pokoknya, just do what do you think about me. And then, okay. You can pick the color. Okay. Sambil Caca ngegambar, aku akan kasih pertanyaan. It's top of mind. Jadi gak usah mikir panjang-panjang, pokoknya okay. sambil gambar, and then, jawab. Gue udah mulai gak apa ya? Udah mulai, gak apa-apa ya? One, oh ya? Oke. Okay. Which one do you prefer? Nyanyi atau menulis puisi? Nulis puisi. Wow. Sienna jadi public figure atau ya orang biasa aja lah? Dua-duanya. Dua-duanya? Jadi artinya, iya jadi public figure saat dia mau. Saat dia mau. Jadi gak ada paksaan dari mama ya? No. Oke. Okay. Terkurung dalam rumah sendiri atau tempat mewah dengan berbagai fasilitas? Terkurung dalam rumah sendiri. Terkurung dalam rumah sendiri. Blonde hair or pink hair? Pink hair. Pink hair. Wow. Dapat suami lagi atau dapat anak lagi? Mental. Dapat suami lagi. Dapat suami lagi. Mengingat masa lalu atau membayangkan masa depan? Rasanya sekarang masih perlu sedikit mengingat masa lalu karena masih butuh healing. Wow. Oke. Okay. Get lost in a big city atau small town? But still get lost. You're gonna get lost? Get lost in a big city or in a small town? Get lost in a small town. In a small town. Enggak, big city. Big city. Menerima atau diterima? Diterima. Diterima. Dicintai hari ini atau dimaafkan hari ini? Dicintai hari ini. Dicintai hari. Teman hidup atau teman bermain? Teman bermain. Atau teman tapi mesra? Oh, enggak, itu gue. Satu pesan yang selalu kamu kasih untuk Sienna hingga hari ini apa? Dalam hidup itu apa ada di lirik lagu aku, pokoknya setiap kehancuran membawa kebangkitan ya. Dan every tear has a meaning. Wow, setiap tangisan itu ada artinya, cuy. Mm-mm. Air mata buaya bisa juga. Nah, kalau itu artinya strategi itu. Strategi ya. Oke, okay, jika bisa masuk ke mesin waktu, pilih balik ke masa lalu atau jelajah ke masa depan. Back the time or go to the future? Balik ke masa lalu. Wow. Masih ke masa lalu ya, Cak? Oke. Okay. Alright. Oke, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Rambutnya kan sebenarnya curly ya. Cuma susahnya gambar-gambar rambut okay. curly. Coba Cak sini kakak lihat. Nah. Katanya aja. Ini dianalisa ya? Enggak, dari gambar grafologi dari ya? Gambar-gambar ini katanya tuh bisa ada penggambaran dari karakter lu. Oke. Okay. Gitu. Katanya lo percaya enggak percaya? Okay. Gue bukan psikologis lo, bukan psikolog lo, yeah. Ya kan? Tapi katanya dari gambar kamu itu adalah menggambarkan sisi karakter psikologis kamu, katanya seperti itu. Kamu kan gambar dari depan. So, okay. Definitely for sure kamu tuh adalah orang yang sangat straightforward apa adanya. Karena ada banyak juga yang menggambar tuh dari samping, Ca. Oke. Okay. Dari samping misalnya nih, gambar-gambar kayak gini nih. Nah, ini kan dari samping nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Right? Biasanya katanya, nih menurut Madam Melanie Ricardo, kalau dari samping tuh katanya they just want to show people your, you know, the angle that they want to show people. Oke. Okay. Kalau kamu ya, this is the way I am, you like it or not, ya ini aku. Oke. Okay. Gitu. And then kenapa warnanya orange? Merah ya. Banyak orang yang sebenarnya prefer langsung warna hitam atau warna yang dark blue. Caca tuh orangnya sangat, you know, full color. Orangnya tuh sangat berwarna sebenarnya. Warna dibilang langsung orange. Dan kamu tuh orangnya sebenarnya ceria, cheerful, in
the public. In the public atau lagi sama orang-orang tersayang? Yes, kamu tuh orangnya selalu pengen memberikan happiness, ketawa, and joy. So wherever you are, selalu ada joyful feeling around you. Asik. Ya kan? Tapi sebenarnya in the same time, di balik keceriaannya Caca, sebenarnya lu tuh banyak waktu pengen sendiri. You tired of being small. Bukan small yang small, nggak mau senyum ya Cap, tapi capek udah kayak. Sometimes you just want to quiet, just like this. Diam aja, nggak harus gini, nggak. You know, just simply being quiet and being with yourself gitu. Dan Caca tuh orangnya, tadi kan sempet tek patah tuh. Iya, yeah, mental pasti mental, tanyain itu kan. Right. So like, kencang banget megang yes, pensilnya. Tapi I don't know, somehow it's showing how life. Life sometimes can throwing so many challenge in your life. And then yet kamu balikin lagi, gambar lagi. So sometimes you stumbling down, you fall apart, and then you standing up again, jalan lagi. Yeah. So that's Marshanda. Asik. Tenang deh, lucu banget. Ini pembaca. Itu ngarang, ya Allah. Tapi kok masuk aku? Itu benar. Tapi ya enggak tahu. Menurut Madam Melani, psikolognya seperti itu. Hebat tapi banget. Tapi yang agak mirip-mirip enggak sih? Iya, agak-agak kurang loh pembacaannya. Itu kan, benar. Tapi anyway, thank you very much, Cha. It's I've been waiting to have this conversation with Seneng you. Banget. Terima kasih. Terima kasih for having me. Thank you. Of course. And sebagai seseorang yang dikasih kepercayaan platform follower sama Tuhan, I'm thankful bahwa Caca itu tidak following the, you know, semua hal yang majority. Kamu berani untuk mengambil keputusan untuk being different, even mungkin banyak orang bilang kamu aneh, kamu berbeda dan whatsoever. Tapi aku bangga menjadi aku. Right. Misalnya I'm happy to be me. Misalnya. And it's not arrogant, it's confident, and I love that. Yes. Misalnya kemarin dia foto. Kalau orang foto kan sekarang ya, lengan dikecilin, kulit diapain. Gua ngeliat ini, wow, si Caca ini gila. Dia bisa dengan confident menunjukkan di tengah social media, especially Instagram ya. Like everybody wants to look beautiful, kakinya panjang, kulit nggak boleh jerawatan, apa segala macam. But you showing the raw, the real you. Well, thank you very much for that. Ada ruang untuk orang lain yang tidak semua orang sempurna, tidak semua dagunya panjang, tidak semua hidungnya manis, tidak semua kulitnya halus, right? Kita semua punya ruang. Right, thank you very much, Caca. Terima kasih ya. Dan kali ini di segmen Healing Good, Caca, aku akan keluar. Wow, Caca akan ungkapkan for the people that you love. Sebenarnya kamu sincerely, tapi ternyata maybe hurt you in the same time. I'll go outside, please. The kamar comel is yours. Numpang kamarnya ya? Yes. Terima kasih, Caca. Thank you very much, guys. Thank you, please. Aku boleh ya, nggak nyebut siapa orangnya ya. Tapi ini adalah pesan dari Caca buat orang yang deket banget sama Caca. Dan kita itu saling sayang, kita itu saling merasa diri kita itu keluarga, kita ngerasa kita itu akan selalu ada untuk menolong satu sama lain. Tapi sekarang kita lagi gak bisa ngelakuin itu dengan banyak alasan. Dengan alasan yang entah perlu dicari tahu atau enggak. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dicari tahu alasan itu menyakiti. Atau bisa juga kalau dicari tahu ternyata ya ampun gini doang alasannya. Ternyata gue gak perlu sampai segitu sakit hatinya. Tapi satu hal yang pasti, sekarang kita jauh itu rasanya sakit hati banget buat Caca. Caca kangen dengan kebersamaan kita. Caca kangen bisa ngomong langsung dengan kalian. Seingat Caca, kalian tuh sayang sama Caca, kenapa sekarang jadi kayak gini? Kalian kemana? Apa kalian sibuk? Apa kalian inget Caca setiap hari seperti gimana Caca inget kalian? Caca lagi mandi, Caca lagi di mobil, baru bangun tidur, lagi mau tidur. Tapi mungkin sekarang cuman memang masanya aja, cuman musimnya aja. Dimana kita harus renggang sebentar. Dan semuanya nanti akan membaik lagi. Dan Caca gak bisa berusaha jadi orang lain yang pengen banget bisa benci sampai mati, dan bukan benci ya, cut off
kalian. Walaupun Caca ngerasa ada sakit hati yang dalam banget. Caca nggak tahu Caca harus ngapain. Tadinya Caca ngerasa, gue harus tahu gue mau ngapain. Kalau lo mau cut off sekarang apa selamanya. Tapi that doesn't sound like me. Dan Caca nggak tahu kedepannya kita gimana akan deket laginya. Tapi apapun hubungan kita, darah atau tidak ada, terikat darah atau tidak, I miss you. You are like a home to me.